Selamat datang di channel Infikret Project. Sesuai dengan jawaban kalian di polling yang gue adain di Instastory, ternyata hasilnya banyak memilih untuk dibikinin video pembahasan. Akhirnya, gue mutusin buat bikin video yang bahas tentang light novel Orgairu. Tentunya yang bakal gue bahas di sini yaitu lanjutan cerita dari season 2, yang sekaligus menjadi jalan cerita dari season 3, yaitu light novel volume 12 sampai 14. Pada video ini, gue akan meringkas cerita dari 3 volume itu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok nggak dibikinin video pembahasan penuh aja, Min? Ya, ada berbagai alasan, dan juga salah satunya karena animenya bentar lagi tayang. Jadi, salah satu alasannya juga supaya antusiasme kalian terhadap season 3 nanti tetap terjaga. Jadi, pada video ini, gue mutusin untuk membahas secara ringkas dengan ngebahas poin-poin penting dalam light novelnya. Oh iya, sebelum mulai, gue juga mau minta maaf untuk beberapa alasan pembahasannya nanti bakal menggunakan tulisan. Tentunya gue udah nambahin gambar-gambar buat mendukung penjelasannya nanti. Okelah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Thank you.
Thank you.
Ya, kira-kira begitulah lanjutan dan ending dari seri Oregairu yang sekaligus bakal menjadi jalan cerita di season 3 nanti. Mohon maaf kalau pembahasan yang gue buat nggak sebaik yang kalian kira, karena ini juga pertama kalinya gue bikin video pembahasan. Pastinya terdapat kekurangan di sana sini, dan juga karena ini ringkasan, sudah pasti tidak semua adegan yang Mimin bahas, dan terdapat beberapa hal yang kurang jelas. Jadi Mimin tetap nyaranin sih baca light novelnya aja, karena di dalam light novel ceritanya sendiri lebih kompleks dan sudah pasti lebih jelas. Kira-kira segitu aja di video pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, mohon like-nya. Dan jangan lupa share ke teman kalian yang suka Oregairu. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang. Dan satu lagi, kalian bisa follow dan tanya-tanya di Instagram @oregairu.id. Kalian juga bisa menggunakan kolom komentar di bawah untuk berdiskusi. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa!